tunggang rekan-rekannya. Kembali lo. Itu sempurna, sangat tenang. Lagi-lagi terbukti dan kembali. Bila. Wow, mantap saja, tenang saja, usul kau itu. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up. Prosesnya, bagaimana harus dikenalkan ya? Patuhi protokol kesehatan. Omat, jeng omat kepada rekan-rekan, komo anodina, tepat posisi VIP. Kita lihat kembali lagi lapangan. Dan inilah kasu, bola ketiga. Sangat tenang dan sambil menyambung coba. Kembali pukulan aduh begitu keras, cukup keras. Sulit untuk diantisipasi anak terbang. Sudah 1-0. 1-0 dan ready. Sang setter kali. Gunting set kita lihat. Dan ada tepuk tangan dari rekan-rekan. Wow, inilah anak-anak terbang. Benar buruk itu. Mungkin itulah kata-kata dari seorang Bima Saputra ya. Bangun harus benar-benar nyodok. Balik ke lapangan. Coba mencoba, tenang. Keluar untuk jumping service daripada Mas Rendi Galim. Hingga lahir Galim menjadi 1-2. Sandi Abdul. Benar-benar servisnya. Dan justru keluar. Dan kedudukan menjadi 3-1. Wow. Kita lihat kali ini. Coba mencoba daripada nomor 2. Yang bagaimana sigap siap. Hingga Aceh, sangat tenang saja. Long, bos. Pukulan yang diarahkan ke posisi 2 tadi dari seorang Bima Saputra hingga turun ke menjadi 2-3. 2-3 tadi yang Budiman. Kita lihat kembali ke lapangan dengan cepatnya ujung ke ujung lepas landa. Oh, keluar dari pukulan dari seorang adu memang keluar dan turun ke menjadi 3-1. Kita lihat Dimas memenangkan, tenang saja kita pemenang. Benar-benar menenangkan rekan-rekannya. Kembali long. Antisipasi kedudukan menjadi 4-1. Coba mencoba dari tangan seorang Dimas Saputra. Wow, kali ini benar-benar keseriusan diancam dari sang libero. 5-4. Timnas sekali lagi. Kali ini justru rendah kalori. Kedudukan pertama menjadi 5-5. 5-5 saja hadirin yang mulia. Kita lihat kembali lagi lapangan. Dudi tidak sangat tepat dan sempurna dikawal dan terbaca maka kedudukan menjadi 6-5 hadirin. Wow, anak-anak di sini sudah benar-benar tandang ke Majalengka. Wow, keras sekali lagi ujung ke ujung ke belakang saja ada penyamat tekanan terbukti hanya pressing yang bisa melewati seorang Ojoy sehingga terbukti kedudukan menjadi 6-6. Pikri kali di posisi servis orang Pikri nomor 10. Mantap saja, tenang sang libero. Ujung ke ujung bola cepat lagi-lagi Ojoy Tarekoy. Sangat enjoy beliau hadirkan 7-6 hadirin. Kembali dari tangan Mas Ojoy begitu sempurna, sangat tenang. Lagi-lagi terbukti dan kembali bila. Deras walaupun tadi ditutup sehingga kedudukan menjadi 7-7 hadirin. Kembali kita lihat kalau bukan seorang RV di posisi servis tenang saja, ketenangan kembali aduh. Wow, kali ini pengawalan dan kesempurnaan kedudukan menjadi 8-7 dan inilah TO atau iya perpindahan tempat maksudnya karena pemana DG 15 inilah set yang ketiga. Tidak terasa Pak Mana terjadi laper set. Pak Mana hampir semua tidak percaya. Pak Mana adul, mantul, Ojoy, Talitoy. Pak Mana berhadapan dengan nama-nama besar
Sandi Akbar maupun daripada Dimas Saputra terjadi lah bacot atau sengaja di sini. Kita lihat ya bahwa kualitas handal Kabupaten Sumedang. Kembali Ranang Kalimba terima dengan baik, ambil dengan cepatnya pukulan yang pernah sambung menyambung. Kita lihat ada Akbar di sana dan sangat tenang lagi-lagi terbukti dan Manyor sangat tenang masih dari seorang Fikri ujung ke ujung. Blocker. Oh, tim daripada Madia Sport kedudukan menjadi 9-8. Bisakah dengan ketenangannya kita lihat sinyal baik daripada seorang Randy. Sangat tenang saja. Ujung kau tuh los. Masih bisa capai. Tangan lebar. Kembali penyelamatan tenang. Terbukti dan Tudi. Ujung kau ujung masih seorang Fikri dan kembali ini. Wow, Dimas. Kembali pukulan dari Mas Dimas nomor 24. 10-8 dan tim out kembali 9-8 saja hadirin yang beriman. Kita lihat kembali ke lapangan sangat aman, mantap badan Tuli. Wow, 28 lagi-lagi terbukti kesempatan yang tepat dan lagi-lagi kedudukan dan ada tasbol mungkin maka kedudukan menjadi 9-9. Ya harus siap-siap nanti terjadi yang bagaimana setelah partai ini juga tidak kalah menarik yaitu APC akan berhadapan dengan Gaplas. Itu silakan untuk tim penjemput aja ya silakan. Bagaimana benar harus segera 12-9 12-9 kali ini mantapkan saja. Oh! Wow, aduh saya terbaca dan kedudukan menjadi 13-9. 13-9. Bagaimana para pemain yang disebut sudah punya nama? Konsen ke sekali. Dan lagi-lagi mungkin servis dari seorang Akbar kedudukan di 14-9. Sandi Akbar. Si ganteng kalem benar-benar terlihat kali. Begitu mantap yo. Ada penyelamatan tenang lagi-lagi terbukti. Salah pengertian. Lepas landas kembali. Pilih. Keluar ternyata spek dari para Mas Piki. Hingga kedudukan menjadi 10-14 saja hadirin yang beriman. Kembali ke lapangan, mantap saja, tenang saja, ujung kau itu. Lagi-lagi habis lari dayanya dengan skor 15-10.